Thank you.
وسلم وكفى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا الأنبياء علوي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا خصوصا ربي روحي الحبيب أمام محمد بن حسن بن عبد الله الكريم يغفر له جميع ذنوبنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا عمامنا عماتنا خالتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لمن أمر التمر في هذا المصلى أن الله كريم تقشره بالرحمة والمغفرة وخصوصا صاحب الكتاب الشيخ أمامي زاد أن الله كريم يغفر له وينفعنا بأسراره في الدين والدنيا والآخرة ولن يهن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة على ما نوينا وما تلمنا وما أردنا وما قصدنا وما أسلمنا وإلى حضرة النبي محمد بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لما نملس سنفي بجن مخلوق dari empat dari bawah ya. Wanasu yakunu ya. Halaman 16 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Wanasu takunu sukara min haibatin wal atfalu تكون شيبا وكل مخلوق هالك إلا حملة العرش وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل فإنهم لا يموتون ثم يأمر الله تعالى إسرائيل أن يقبض أرواح هؤلاء فيقبض أرواحهم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله إنا نسألك الفتوح والمنو والرسل توبة النصر صلاح الجسد والروح. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه والناس تكون سكارى من هيبتين. Karena hebatnya hari kiamat ya, digambarkan manusia itu pada sempoyongan ya, saking dahsyatnya ya. Wa taral nasa sukara wa ma hum bisukara. Mereka udah kayak orang mabuk padahal enggak lagi mabuk, saking hebatnya ya. Wal atfalu takunu syaiban, bahkan anak-anak udah pada berubah status jadi engkong-engkong ya. Kayak apa itu jadi sebi padahal atfal di situ anak-anak. Wa kullu makhluqin halikun, semua makhluk enggak ada yang hidup. Illa hamalatul arsy, kecuali malaikat penanggung arsy. Wa Jibril, Jibril wa Mikail, malaikat Mikail, wa Israfil, malaikat Israfil, wa Israel dan malaikat Israel. Bagaimana mereka? Fa innahum la yamutuna, mereka belum mendapatkan SK kematian.
ya, belum mati mereka. Tsumma ya'maluha ta'ala Israel. Kemudian Allah baru panggil Israel. Jadi yang dipanggil Israel tuh, ya. Yang lain enggak boleh tahu, Israel aja ini. Ngapain ayam pindah arwah lah. Israel Allah kasih tahu inti cabut roh malaikat yang lain. Berarti terakhir Israel ya. Iya. Jibril aja matiin juga nih. Ya. Jibril mati itu. Ayam pindah arwah lah. Fayaqidu arwahum, maka arwah mereka semuanya dicabut-cabutin oleh malaikat Israel. Wa fi riwayatin yaji'ul khitab minallahi ta'ala. Di dalam riwayat hadis yang lain, datang perintah dari Allah ta'ala, falyamut hamalatul arsy. Allah bilang mati inti semuanya malaikat arsy. Fayamutuna biiznillah, maka semuanya pun mati. Fayabqal arsy mu'allaqan fil hawa, kondisi arsy bergelantung di udara, bergantung di atas fil hawa. Tsumma yaji'ul khitab ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail mutu. Kemudian datang juga khitab dari Allah kepada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail mutu, kalian semuanya mati. Fayamutuna biiznillah, maka selesailah semuanya makhluk, udah enggak ada yang hidup. Tuh, malaikat mati, semuanya mati. Ya. Fama baqiya 'alal ardi was samawati ahadun ghairullah ta'ala. Maka tidak ada makhluk di langit dan di bumi, hanya Allah semata. Kama qala Allah ta'ala kullu man 'alayha fan, semuanya mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya zat Tuhanmu yang mulia yang maha besar itu yang hidup. Tsumma yaqulu Allah ta'ala salasa marrat, kemudian setelah tiada makhluk sama sekali, Allah ya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berkumandang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman salasa marrat, tiga kali, limanil mulkul yaum. Nah, Allah bilang limanil mulkul yaum, hari ini siapa yang berkuasa. Allah bilang hari ini siapa yang hebat, hari ini siapa yang jadi raja. Limanil mulkul yaum, bila yujibuhu ahadun, kali ada yang nyawat gitu, bila yujibuhu, gak kedengaran satu suara aja gitu ya. Kalau sekarang kan masih banyak nih, aneh orang hebat, aneh orang kuat, aneh raja, aneh presiden, saya, banyak yang begitu tuh. Ya. Fayaqulullah ta'ala mujiban li nafsi, akhirnya yang jawab siapa? Allah sendiri. Allah yang jawab sendiri, mujiban li nafsi, menjawab atas pertanyaannya. Limanil mulkul yaum? Allah jawab, lillahil wahidil qahar. Nah, udah. Ya. Thumma yaqulullah ta'ala, ana malikul maut, ana malikul muluk, ana malikul muluk. Ainal muluk, aku raja di raja. Mana yang lain? Yang dulu-dulu ngaku-ngaku hebat, wa ainal jabbarun wal mutakabbirun. Mana tuh? Ya, yang suka nindas, yang suka zalim, neken sana neken sini, zalim, membantai segala macam. Ainal jabbarun wal mutakabbirun. Aina allazina yaquluna rizqi wa ya'buduna ghairi, disinggung juga. Mana itu orang yang makan tiap hari rezeki dari ane tapi enggak nyembah ane, kata Allah. Minum makan dari rezeki ane tapi nyembahnya matahari.
tapi nyembahnya patung. Fayabqa dunya khalisan khaliatan, dunia tabqa khaliatan migdaro arba'ina sana, migdaro arba'ina sana, dunia senyap sepi berapa lama? 40 tahun udah enggak ada orang sama sekali, ya sepi, ya ya Allah, kayak apa tuh hari itu udah enggak kedengaran suara jangkrik, udah enggak ada, udah sepi. Sekarang masih banyak ya suara-suara mulu kita dengar. Summa inna Allah ta'ala idza arada an yuhyiyal khalqa, kemudian ketika Allah ingin menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang sudah pada mati, khalaqa bahran tahtal arsy, Allah menciptakan sebuah lautan yang ada di bawah arsy-Nya Allah. Ma'uhu kamanir rijal, itu airnya, air laut itu seperti air maninya laki-laki. Ya, kayak air mani gitu itu. Ya Allah, Allah Maha Kuasa. Ya. Wa ismu zalikal bahar, nama itu laut namanya Bahrul Hayah. Laut kehidupan. Jadi ada Bahrul Hayah. Air tuh yang bisa ngidupin. Makanya air itu luar biasa. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Air, makanya kita butuh air. Air itu luar biasa. Makanya subhanallah ya, kita kalau mau menelusuri air, Masya Allah ya, hampir buat obat, air. Tuh ya, riwayat-riwayat banyak tuh. Bahkan Nabi Allah Yunus, abahnya itu Yunus bin Matta ya, itu perintah Allah mandi inti di sumur, namanya Hayati Ayyub, sumur Nabi Ayyub. Ada Nabi Ayyub ya, ziarah tuh di mana, di Oman nih, perbatasan di situ tuh, itu ada tuh makam di situ, makam Nabi Ayyub tuh, hautnya mandi inti di situ tuh, suruh mandi, pas mandi alhamdulillah Allah kasih dapat anak tuh, namanya Nabi Yunus. Orang yang belum dapat anak disuruh juga tuh ikhtiarin mandi, mandinya di tempat-tempat yang berkah ya, mandi ada yang mandi di Cikini, ada tuh ya, Nabi Abdul Rahman, ada mandi di Pekojan ya, ada mandi jauh lagi sana di Abu Alamah ya, ada mandi gitu. Yang belum punya anak tuh begitu boleh, emang ada diajarin kayak begitu. Yang belum, kalau yang udah banyak nggak usah mandi deh. Yang belum punya anak ya, masih mau mandi aja. Ya terus bala yuji buah dan wahai mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wayam turu dzalikal bahar ala dunya, maka menetes itu air laut yang ada di bawah arasy ke dunia. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Wa ba'da dzalika tanbutu ajsadu man fil ardi, maka jasad-jasad yang ada di bumi semuanya pada keluar. Kanabatil baghila fir rabi', seperti keluarnya rumput, daun, sayur, mayur. Masya Allah, kita lihat tuh kalau toge keluar ya, bawang keluar, itulah nanti manusia akan keluar dari kuburnya. Makanya disebutnya yaumal ba'zi wan nusyur, hari kebangkitan, bangun lagi semuanya. Ya Allah ya Rabb. Terus faqala alaihi salatu wassalam, Nabi bilang begini dalam hadisnya, kullu a'dha'in makhluq yakunu ramiman illa thalatha idham fatanbutul ajsad. Kata Rasulullah, semuanya tulang
semuanya anggota badan akan hancur, akan hancur tuh. Makanya di dalam Al-Qur'an kan ada bacaan Ar-Ramim, kul may yuhyil idhama wa hiya ramim, akan hancur illa salasa idhamin, kecuali tiga daripada yang tidak akan hancur. Kita sering nyebutnya namanya tulang apa itu? Tulang sulbi, ya. Fatanbutul ajsadu ala tilkal idham. Maka cikal bakal yang menumbuhkan badan kita kembali adalah itu tuh. Tulang-tulang tadi yang kagak hancur. Ya. Fa idza namatil ajsadu bi iznillahi ta'ala, bila mana badan udah pada jadi lagi, udah tumbuh lagi, yuhyillahu ta'ala qabla kulli makhlukin israfil. Ketika tumbuh biiznillah, Allah hidupkan. Badan udah pada rapi semuanya, kembali lagi normal semuanya di kuburan masing-masing, maka Allah bangunin sebelum makhluk yang lain, israfil. Jadi yang hidup duluan israfil, yang mati belakangan Israel. Itu pertanyaan juga tuh, ya. Bikin pertanyaan begitu, enggak bisa jawab nih. Enggak bisa jawab, capres nami jawab boleh saya. Malaikat yang terakhir mati Israel. Yang hidup duluan Israel itu. Tsumma ya'muruhullahu ta'ala, kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil ayyan pukha fis-sur nafkhatal ba'tsi. Israfil tiup trompet. Trompet apa? Nafkhatal ba'tsi, trompet kehidupan. Ayyan pukha fis-sur ditiup. Wa yaqulu inda dzalika, maka ketika itu Allah katakan, ya ayyatuhal idhamun nakhirah wal juludul baliyah. Hai tulang yang sudah hancur, hai kulit yang sudah lapuh, kumu lil hisab, bangun kalian semuanya. Kalian ingin dihisab oleh Allah. Fayarfa'una ru'usahum, mereka semuanya pada bangun, ngangkat kepala. Kal mustaikiz minan naum, seperti orang yang baru ngendusin. Orang lagi tidur enak disuruh bangun. Kan beda kalau bangun sendiri, ame disuruh bangun, beda. Kalau bangun sendiri namanya itu udah puas tidur. Ya Allah ini berapa gitu kan. Kalau dibangunin, makanya teriaknya galu ya wailana man ba'asana. Tuh lihat tuh kalimatnya, ya wailana man ba'asana, siapa yang bangunin ane nih, mimmar qadina, orang lagi ajib-ajib nyergul gitu ya, dibangunin. Fayaquluna ya wailana al-ayah. Allahu akbar, ini bakal dialamin oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya ada orang hebat namanya Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi begitu. Ketemu sama Sayyidina Ali, ditanya, Salman gimana kabarnya? Wahai Ali, ane lagi puyeng. Puyeng apa? Puyeng nyari nafkah. Apa? Ngasih makan anak, ini itu begitu. Terus puyeng kedua, puyeng mikirin taat kepada Allah. Yang ketiga pusing, yang mikirin apa lagi? Tapi taatul khaliq, mikirin setan godain tiap hari. Gimana? Yang terakhir mikirin nanti hari kemudian. Tuh. Nah mereka sekelas Salman Al-Farisi pusing mikirin taat. Padahal kita tahu ibadahnya kayak apa. Tuh lihat, ya. Pantes Sayyidina Abu Bakar ketinggalan takbiratul ihram, nangis. Takbiratul ihram, dia bilang apa? Kita mendingan kagak punya dunia,
ketimbang ketinggalan takbiratul ihram. Sayyidina Umar kan begitu kelasnya. Karena memang taat kepada Allah sampai mereka itu jadi benar-benar kebutuhan yang enggak boleh mereka tinggalin. Karena kebutuhan mereka ngejar terus. Kalau kita enggak dijadiin kebutuhan, cuma sekedar ya kewajiban, kalau banyak bayar listrik, boleh bayar listrik, boleh bayar, boleh tenang aja, boleh. Bukan jadi kebutuhan. Kalau jadi kebutuhan pasti kita nguber. Contohnya kita butuh makan, makanya tiap hari ya, terus buka warung 24 jam kan gitu. Ojek dari pagi sampai sampai pagi lagi gitu. Nggak pulang-pulang nih. Oh begitu, sampai begitu nih karena ada keinginan dan kebutuhan kita kepada dunia. Ya. Kita baru bisa pusing kita di situ tuh. Namanya ghamul iyal. Pusing mikirin pulus. Untung masih dapat ya. Untung masih dapat, tapi to'ah al-khaliq belum dapat kita. Karena kita udah kayaknya udah merasa banyak. Jadi enggak pusing. Karena udah merasa oh kudu sembahyang wajib. Ya kudu sembahyang qobliyah ba'diyah. Udah ya, apalagi kudu sembahyang tahajud padahal ya Allah. Enggak ada apa-apanya taat kita, belum ada belum ada apa-apanya. Cuma ngaku aja. Ayo. Nah, di sini katakan wa fi riwayatin inna Allah taala yadh arwah al-malaika fi awwali thaqbin min fisur. Allah Subhanahu wa taala meletakkan arwah para malaikat di lubang pertama yang ada pada sangkakala atau trompet yang ditiup oleh malaikat. Wa arwahul anbiya fi thaqbin tsani. Arwahnya para nabi pada lubang yang kedua. Wa arwahul awliya wa salihin fi thaqbin tsalits. Arwahnya wali-wali orang-orang saleh pada lubang yang ketiga. Wa arwahul mu'minin wa arwahal mu'minin wa arwahal mu'minin wa syuhada fi saqbir rabi. Arwahnya orang mukmin, para orang yang mati syahid pada lubang yang keempat. Wa arwahal jinni, arwahnya jin fi saqbil khamis. Wa arwahal syayatin, arwahnya setan fi saqbis sadis pada lubang yang keenam. Wa arwahal kuffar wa sa'iral hayawanat fi saqbis sabi. Orang kafir dan termasuk binatang-binatang arwahnya ada di lubang yang ketujuh. Di anna nabiyya alaihi salatu wassalam lamma su'ila anis sur. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang trompet. Nabi ditanya. Ya. Ditanya tentang sangkakala itu. Qala huwa qarnun, kata Rasul, dia itu seperti tanduk. Seperti tanduk, tuluhu masirata sab'ati sana, panjangnya masirata sab'ati alafin, perjalanan 7,000 tahun. Oh, udah pusing mikirnya itu ya. Pokok intinya itu trompet kayak apa itu. Allah punya kuasa deh. Itu yang lihat langitnya aja pusing gitu ya. Kita ngelihat langit aja gede banget. Ya bumi segini cuman. Bumi cuma segini kan, kecil banget, halus kayak titik. Bilang, ya Allah, ini langit Allah bi ghairi amadin tarawunaha. Mata inti ngelihat, kagak ada tiang sama sekali. Iya, yes. Langit Allahu Akbar, segitu gedenya 7 lapis lagi. Iya, Masya Allah, Allah punya kuasa. Terus, wa fihi sab'atu thaqbin, atau sab'atu sugubin, dengan jamak itu. Wa bihi sab'atu thugubin min thaqbin ila thaqbin masirati 1,000 sanatin. Antara lubang yang satu dengan lubang yang satu itu jaraknya 1,000 tahun. Ya. Masya Allah, jauh banget ya. Wa qala wa fi riwayatin bi ajali kulli ruhin fihi thaqbun. Tiap-tiap ruh itu punya tempat sendiri-sendiri. Ruh segini banyak nih. Ya, yeah. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Ruh banyak banget. Enggak ada yang ketinggalan. Semuanya bakal dihisab Allah satu
Ya Allah, gimana itu? Masya Allah, banyak banget. Ya Allah, maha besar. Inna Allah ala kulli syai'in syai'in qadir. Ya Allah. Kemudian istighfar. Summa ya'murullahu ta'ala Israfil ayyan fakha bisur. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil tiup. Bayan fakha bisur patakhruju jami'ul arwah min ajnasil makhlukin minas suar minas suri. Kemudian keluar semuanya ruh dari berbagai macam jenis makhluk minasur dari lubang-lubang yang ada di dalam trompet pada keluar. Fatakhruju arwahul mu'minin kadaw'is siraj. Kata Rasulullah, arwahnya orang mukmin keluar itu terang kayak lampu. Itu arwah orang mukmin. Ya, arwah orang mukmin keluarnya begitu. Wa arwahul kuffar wal munafikin mislul ghayyih. Sedangkan orang kafir, orang-orang munafik, maka ruh mereka keluar bau seperti nanah. Tuh, nanah benyenyeh itu tuh. Ya Allah, bau. Ya, makanya jangan bingung, ada yang wangi kan? Ada yang wangi, ada yang bau. Ya. Arwahnya orang mukmin wangi terang. Summa yaqulullahu ta'ala wa izzati wa jalali, kata Allah, anallah rabbul alamin. Akulah Allah yang menguasai alam jagat raya. La udkhilanna kulla ruhin ila ghalibih. Ya Allah bilang, ane bakal masukkan arwah masing-masing ila golibihi, kepada tempatnya. Enggak akan salah. Kita kan masing-masing punya golibnya masing-masing. Makanya ada bulu bana wa gawa libana. Itu gawa libne badan kita. Ini kelihatan ada tompelnya, enggak bakal hilang. Tompel inti ada. Makanya nanti kulub kita aja balik. Kulub kita balik. Pertanyaannya, inti nyimpen gak kulub inti? Agak kan? Nah, nanti balik gak Ustaz? Balik semuanya. Sekarang kan enggak. Nanti balik lagi. Ketukar Ustaz? Kagak. Yang ada tahi lalatnya ada, ya. Yang hitam ada, yang putih ada. Semuanya akan. Makanya yang diamputasi kaki, tangan, segala macam balik lagi. Balik semuanya. Enggak ada, kata Allah begitu. La udkhilanna, ane bakal masukkan. Ya. Kullu ruhin, tiap-tiap ruh ila ghalibihil ladzi kana fihi. Dulu ini ruh adanya di mana? Masing-masing. Enggak ada yang akan, ya. Tidak ada yang akan terpisah. Tuh, lihat. Allah tahu. Kalau terpisah, waduh, wah. Repot dong. Ruh orang mukmin masuk ke tempat orang kafir, tidak bisa. Ruh orang taat masuk ke tempat orang ahli maksiat, tidak bisa. Semuanya Allah bakal taruh. Bidari dunia. Hatta la yadukhula ila ghairi ghalibi. Sehingga ini ruh tidak bakalan nyasar. Ini ruh tidak bakalan nyasar. Makanya Nabi Ibrahim pengen tahu, ya Rob, bagaimana inti ngidupin orang yang udah pada mati? Kaifa tuhyil mauta? Allah bilang, emang inti enggak beriman? Awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ini semakin biar tambah mantap, ya Rob. Udah. Kalau begitu kumpulin ayam semuanya, kumpulin fasurhunna, potong masing-masing cincang, kakinya, darah, bulunya itu pisah-pisahin. Yang terjadi Allah enggak. Gak sulit bagi Allah kembalikan lagi mereka hidup itu. Bebek hidup lagi, ayam hidup lagi, bulunya gak nyasar. Kali bulu ayam bergabung sama bebek kagak, ya. Semuanya dibikin satu. Subhanallah, Nabi Ibrahim baru nunduk-nunduk, wah Allah, wah baru kecil bagi Allah. Gak ada yang susah. Terus
ila ghairi ghalibi fa takhruju asadul khalaik min al-ardi kamilatan tamatan matruhatan hayatan bi iznillah. Keluar ini makhluk dari kuburan kamilah, sempurna, enggak ada kekurangan. Ya Rabb, kuping ini enggak, kuping lo ada semuanya. Ya Rabb, badan ini ada. Ya Rabb, semuanya dilengkapin oleh Allah kamilatan. Ya Allah. Tamah, sempurna. Makanya kulub balik lagi. Udah disunat 70 tahun balik lagi. Nongol lagi lo, enggak ada. Masya Allah. Hayatan matruha, dibebaskan oleh Allah, keluar semuanya. Bismillah. Wa idza kharajal khalaik min al-ardi yursilullah ta'ala naran min aqtaril ardi. Maka ketika keluar makhluk dari bumi, Allah datangkan api min aqtaril ardi, dari penjuru bumi, minal masyriq ilal maghrib, sampai maghrib. Artinya ini penuh dengan, ya Allah, pantas kalau al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, ya, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwal muqtahibi. Nanti huru-haranya enggak sanggup. Nah, ini udah digambarin. Digambarin kita keluar api udah segitu banyak nih mencekamnya. Ya Allah, ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inna hilil hadithil. Ya Allah, cuma Nabi Muhammad tempat aluzu bihi, aluzu bihi, tempat aku berlindung cuma Nabi Muhammad, enggak ada lain lagi, mesti apa lagi, cuma Nabi Muhammad. Makanya kenapa kita mau baca salawat, kita mau maulid, kita mau terus aja ibadah, karena nanti enggak sanggup. Ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka, kecuali engkau hanya satu-satunya yang bisa memberikan syafaat, pertolongan. Ya Rabbana, mudah-mudahan ya kita mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad. Wa idza kharaja al-khalaiq min al-'adi yusrul ta'ala nar man tu'ani wa min al-mashriq al-maghrib wa tasubuha al-mala'ikah. Ya Allah, itu api malaikat yang bawa. Wa yatajma'u al-khalaiq ila al-mahsyar. Malaikat kumpulin semuanya di padang mahsyar. Ya. Wa ta'ridu al-khalaiq Allah, pada datang itu semuanya menghadap Allah Subhanahu wa hadza makna, inilah keterangan daripada fa idzahum minal ajdazi ila rabbihim yansilun. Mereka keluar dari kuburan, berangkat berbondong-bondong ke padang mahsyar, mereka semuanya dikumpulin kepada Tuhan mereka, mereka semuanya datang Allah. Disitulah baru ya, yang zalim pada megang kepalanya, pada megang jemarinya, gigit-gigit jemarinya, ya Rabbana, dia teriak-teriak ya. Untung orang-orang yang menjaga imannya sampai dia pulang ke rahmatullah. Galu ya wailana, ini udah insyaAllah Allah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, mereka teriak, aduh, siapa yang bangunin aneh dari kasur, siapa yang bangunin aneh dari tempat tidur. Qala Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbas wa Qatadah radhiyallahu, Imam Abi Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbas wa Qatadah, innama yaquluna hadha hina anallahu ta'ala rafa'a al-'adzab an ahli al-'adzab bainan nabkhatain. Di sini dikatakan bahwasanya mereka teriak kapan? Ketika Allah di pending itu azab. Allah sempat pending azab. Kapan? Di pending azab an ahlil azab, buat ahlil maksiat, bainan nabkhatain, di antara dua tiupan. Tiupan kiamat sama tiupan taksi, itu ada pendingan azab. Allah masih, Allah masih baik tuh ya, ahli azab gak ke azab. Berarti kok sekarang di azab habis-habisan.
Tuh, jadi qalu ya wailana man ba'atsana baina itu kalau sekarang tetap digebukin terus ya. Sekarang ya digebukin enggak dicerita, mereka enggak tidur. Diazab terus-terusan ya. Tuh. Ini bainan nabkhatain antara tiupan kiamat amit tiupan kebangkitan. Di situ ada pending azab. Fayarquduna fi quburihim baru mereka apa tuh enjoy tidur istirahat baru istirahat berarti sekarang belum istirahat ni enggak ada fa iza buisu ba'da nafhatil akhirah maka ketika mereka dibangkitkan setelah tiupan yang kedua wa ayanul qiyamah dan mereka pada tahu hari ini datang hari kiamat da'aw bil wail baru mereka teriak ya wailana tuh makanya pakai bil wail maksudnya apaan galu ya wailana teriak aduh celaka kenapa mereka teriak aduh celaka karena mereka tahu hari ini hari kiamat tuh mereka tahu hari kiamat galu ya wailana mamba'asana mimmar ni wa qala ahlul maani innal kuffar idza ayanu fi jahannama anwa al azab wa sara azabul qabr fi dhanbi azab jahannam kannaum ada ahlul maani ada orang yang memang ahli di dalam bahasa ya dalam makna ya mengartikan sesungguhnya orang kafir bila benar-benar udah tahu di dalam neraka jahanam itu banyak azab soro azabul gobri maka azab kubur fi jambi azabi jahanam kalau dibandingkan dengan azab jahanam kan naumi azab kubur itu kayak rasa tidur itu orang kafir sampai begitu paling tidak kenapa kok mereka menganggap ini azab kubur seperti tidur karena dibanding dengan azab jahanam enggak ada apa-apanya tuh digigit semut sebelah kiri ngelihat lagi digigit macan ya. Kira-kira gigitan semut gimana walaupun perih juga sih ya yang rambut atau digigit amin yang ini deh nongkrong digigit amin macam yang ada lagi digigit amin kucing berasa kan agak berasa kenapa dia ngelihat yang lebih dahsyatnya azab jahanam begitu luar biasanya mereka ditontonin Allah dilihatin ngelihat azab kubur maka mereka menganggap ya ini sih kayak tidur sih begini tuh saking dahsyat itu enggak ubahnya kita ketakutan begitu ya faqalu man ba'asana mereka bisa bilang begitu tuh orang kafir siapa yang bangunin ane dari tempat tidur summa qalu hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun ini janji Allah ya wa sadaqal mursalun benar Nabi Muhammad benar para nabi dan rasul fi kalamihim di dalam ucapan mereka wa hum mugiruna wa lam yanfa'humul iqrar padahal mereka udah benar-benar mentakrir mereka tapi mereka semuanya pada kagak beriman wa qila qalatil malaikatu hadza ma wa'ada rahman ada yang menyatakan inilah ucapan malaikat hadza ma wa'ada rahman inilah janji Allah wa sadaqal mursalun wallahu a'lam bissawab mudah-mudahan tambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi sirril Fatiha alhamdulillah rabbil alamin rahman ya kana ya kana sayyidina rabbana lana min hadirin jamaah sekalian ada undangan nih dari